pinggan sehat Malaysia. Sukus-sukus paru. Ah, beginilah makanan dia. Ini apple. Dan ini sayur, salad. Dan suku nasi, suku ayam, dan separuh sayuran dan buah-buahan. Ini ialah cara makan pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh nasi. Dan kita tengok lagi lebih dekat. Oke, simple saja nih saya masak untuk kamu tengok macam mana itu pinggan sihat Malaysia yang Kementerian Kesehatan suggest untuk kita makan. Kamu tidak semestinya ikut ini makanan yang saya hidangkan. Kamu boleh tukar ayam itu kepada ikan, daging, ataupun telur. Dan yang sayur-sayuran itu apa saja jenis sayur lah yang kamu suka. Dan buah-buahan pun apa saja yang kamu mau. Dan nasi itu kamu boleh tukar juga. Kalau tidak mau makan nasi, makan bread yang karbohidrat lah. Ini yang ayam tuh lebih kepada protein. Oke, kita makan dulu. Hari ini mau makan sehat. Masalah umur pun sudah naik kan. Jadi kita mesti mau makan makanan sehat. Apple ini saya letak di sini lah. Cok makan. Yang penting sayur ini sudah dibersihkan. Pastikan betul-betul bersih. Nanti ada pula yang keracunan makanan kalau tidak bersih. Sebelum makan kena cuci tangan. Singkul aku ini piringku nih pakai pinggan apa bae ini besi ini besi timah eh kalian ya besi kita teruskan. Ini saya punya makan tengah hari. Banyak yang mukbang yang makan inilah itu terpulang pada masing-masing mau makan makanan macam mana, tapi hari ini saya tunjukkan makanan sehat. Dengaran lah bising-bising kita ini. Pang-pang tuh. Ini sudahnya.
Sudah. Kejap dia makan. Oke. Okay. Udah, Man. Kejap dia makan. Kalau ikut pinggan sehat Malaysia. Kalau makanan sedap, jangan makan. Ataupun berhenti makan kalau makanan itu sedap. Yalah, kalau sedap, mesti kita mau berhabis makan, kan? Jadi, kalau sudah sedap tuh, berhentilah makan. Itu petua awet muda kita punya Perdana Menteri. Dan itulah yang bagus untuk kesehatan. Mom. Finish, Momom. Awan apa? Bye. Awan apa?